Selamat siang good people. Hari ini saya akan membuat makanan yang sehat, menu yang sehat sekali untuk sarapan. Karena kita harus membuat sarapan yang enak tapi juga sehat. Sarapan itu penting sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan kita hari-hari. Namanya overnight oat. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Nah, pertama, saya akan campurkan susu murni. Boleh diganti, boleh pakai susu kedelai, boleh pakai susu almond, bebas, terserah Anda, terserah selera Anda. Ini kita langsung campurkan aja ke dalam oat. Ini oatnya boleh pakai yang halus atau pakai yang rolled oat yang ukurannya lebih besar. Saya pakai oat yang biasa karena lebih mudah dicari. Jadi overnight oat ini adalah untuk mensiasati buat orang-orang yang malas sekali sarapan dengan oat karena memang rasanya yang sedikit khas. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita campurkan madu. Jadi dari oat tadi mengandung omega 3, omega 6, kemudian mengandung fiber yang cukup tinggi. Kemudian dari gulanya saya menggunakan madu. Madu juga mengandung antioksidan. Kemudian saya masukkan lagi ini yang namanya flaxseed. Ini adalah superfood, harganya murah tapi khasiatnya luar biasa untuk tubuh kita. Ini mengandung omega 3, bagus sekali untuk jantung, bagus sekali untuk pencernaan. Nah, ini sudah tercampur semua, ada oat, ada madu, dan biji rami atau flaxseed. Sekarang kita langsung aja masukkan. Jadi ini praktis, bisa dibikin satu malam sebelumnya. Kemudian ini saya masukkan kacang almond. Juga sangat bagus untuk tubuh kita. Ini nanti kita lakukan beberapa layer. Nah, sekarang saya akan masukkan pisang. Pisang juga adalah buah yang ajaib. Dan sangat berkhasiat untuk tubuh kita. Baik sekali untuk pencernaan, untuk mencegah hipertensi, dan mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Juga berkhasiat untuk mengatur ritme jantung Anda. Kemudian akan saya seling dengan stroberi. Oke, kemudian saya masukkan lagi oatnya. Kemudian saya akan masukkan yogurt. Yogurtnya bebas, mau rasa apa saja, tergantung dari selera kita. Kemudian saya masukkan buah kiwi. Buah-buahan juga boleh diganti apa saja sesuai dengan selera Anda. Tapi tips dari saya, pilih buah-buahan yang rasanya segar, enak, dan mengandung banyak khasiatnya. Oke. Ini dia kurang lebih seperti ini. Sudah selesai. Kita tutup. Dan ini akan saya simpan di dalam lemari es kurang lebih minimal 4 jam. Semua liquid yang ada di sini akan diserap oleh oatnya dan rasanya nanti akan bercampur antara buah, pisang, dan madu akan bercampur dan itu akan membuat rasanya lebih enak. Sarapan sehat dan enak menggunakan breakfast jar ini. Oke, sekarang saya mau simpan ke dalam lemari es dulu. Wah, ini dia setelah saya diamkan selama kurang lebih 4 jam. Seperti ini hasilnya. Saya akan coba. Wah, ini rasanya enak sekali. Dan yang pasti ini menyehatkan. Semoga sajian overnight oat ini bisa menjadi inspirasi untuk menu sehat di rumah Anda. Good people, selamat mencoba.